Jangan kaget para kawanku ya, jika kalian masih punya uang kertas kuno seperti ini para kawanku. Uang kertas kuno seperti ini para kawanku ya, harga saat ini mencapai puluhan juta rupiah. Sekarang kita membahas tentang uang kertas kuno mencapai puluhan juta rupiah. Pada waktu ini para kawanku ya, di waktu-waktu tertentu memang uang kuno itu harganya naik turun para kawanku. Terutama di minggu-minggu ini. Saya mendapatkan data uang kertas kuno seperti ini harganya sangat luar biasa. Auto kayak mendadak jika kita masih punya uang kertas kuno ini. Untuk para kawanku yang masih punya atau masih menyimpan khusus uang kertas kuno wajib menyimak video ini sampai selesai. Siapa tahu para kawanku uang kertas kuno di video ini persis sama yang kalian punya. Sebelum kita mulai para kawanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam seduluran selawase untuk para kawanku, para sahabatku semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Pertama-tama para kawanku, kita berdoa dulu semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani lahir batin serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih para kawanku yang sudah klik video ini dan yang sudah bergabung di channel saya ini. Oke, langsung saja para kawanku ya, tidak usah lama-lama. Pada kesempatan kali ini para kawanku, langsung saja kita membahas tentang harga uang kertas kuno, khusus uang kertas para kawanku ya. Harga saat ini tembus di angka puluhan juta rupiah. Harga yang saya dapatkan hari ini para kawanku ya sangat luar biasa, termasuk saya juga kaget dengan harga uang kertas kuno ini. Uang kertas kuno apakah itu, nantinya kita simak sama-sama para kawanku. Sebelum saya tunjukkan harganya para kawanku ya, kita pembahasan dan perlu kita garis bawahi. Uang kuno yang khusus uang kertas kuno memang bervariasi harganya saat ini para kawanku. Tapi di sini mendapatkan suatu harga yang sangat luar biasa, intinya membuat itu kita sangat senang sekali. Ternyata masih ada uang kertas kuno yang harganya tembus di angka puluhan juta rupiah. Oke, para kawanku, langsung kita simak sama-sama uang kuno apakah itu. Di sini para kawanku ya bisa perhatikan, di sini ada uang kertas kuno Rp50.000 yang bergambar Bapak Soeharto. Di sini harga saat ini tembus di angka 10 juta rupiah. Harga yang sangat luar biasa, tentunya auto kaya mendadak jika memang bisa menjualkan per lembar dengan angka 10 juta rupiah. Kita membahas yang harganya lebih murah para kawanku, nanti yang kedua harganya lebih mahal lagi. Di sini para kawanku ya, perhatikan secara detail produknya. Di sini uang kertas Rp50.000 harga saat ini memang sangat luar biasa, khusus uang kuno Rp50.000 yang bergambar Bapak Soeharto. Dan para kawanku ya, perlu digarisbawahi, ada memang yang menjual dengan harga murah di bawah harga ini para kawanku. Tapi hari ini saya mendapatkan harga yang paling tertinggi di angka 10 juta rupiah. Oke para kawanku, selanjutnya ke nomor 2. Di sini para kawanku ya, kita bisa perhatikan yang nomor 2 harganya lebih mahal para kawanku. Persisnya di angka 50 juta rupiah. Di sini ya para kawanku bisa perhatikan, ini adalah uang kertas kuno Rp10 dan 2,5 rupiah. Harga uang kuno ini para kawanku ya terupdate, harga yang paling tertinggi tembus di angka 50 juta rupiah. Harga yang sangat luar biasa, tentunya membuat kita langsung kaya mendadak jika memang bisa menjual dengan harga 50 juta rupiah. Harga yang sangat fantastis dan tentunya sangat luar biasa para kawanku. Dan pertanyaannya, apakah para kawanku masih punya uang kertas seperti ini para kawanku?
Uang kertas kuno ini memang sudah sangat langka para kawanku ya. Bisa dikategorikan langka. Karena banyak yang tidak punya uang kertas kuno ini. Dan di sini para kawanku kita bisa perhatikan tentang detail produk atau penjelasan sistem penjualan ini. Di sini para kawanku bisa baca secara detail deskripsi produk. Uang kuno Rp10 tahun 1963. Kondisi masih mulus dan bersih. Uang kertas Rp2,5 tahun 1968, kondisi masih mulus dan bersih. Tentunya di sini bisa diperhatikan semuanya kondisi mulus dan bersih para kawanku. Dan di sini juga para kawanku bisa perhatikan pelapak yang menjual uang kuno ini. Sekali lagi para kawanku ya, perlu diingat bahwa uang kuno memang harganya itu bervariasi para kawanku. Tergantung si penjualnya itu sendiri. Ada yang dijual dengan harga murah dan tentunya ada dijual dengan harga yang mahal. Tergantung masing-masing si penjual. Oke para kawanku, cukup sekian video saya kali ini. Semoga informasi saya ini bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.